Sebagaimana kita ketahui, tanggal 21 Juli sampai tanggal 4 Juli itu akan dilaksanakan Asian Under 16 Boys Championship di Surakarta. Nah, para kasatgas agar berdiri di depan Pak Kusparo. Ulangi aja, masukan. Pak Kusparo. Biar bapak-bapak tahu
Bapak Ibu tahu? Mundur sini. Oh, mundur sini. Guys. Okay. Guys. Mundur sini, guys. Iya, oke. Ulang ya. Iya, iya. Jadi sebagaimana kita ketahui, tanggal 21 Juni sampai 4 Juli 2024 kita akan melaksanakan Asian Under 16 Boys Championship di Surakarta. Nah, karena ini adalah termasuk dalam, kalau dalam bahasa kita ini juga termasuk event internasional, maka tentunya kita perlu melakukan satu pengamanan yang tidak seperti biasa. Mengapa? Karena pertama kita juga ada terikat dengan aturan di kepolisian, kemudian juga kita harus menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan ini aman. Oleh sebab itu, caranya adalah dengan menggelar operasi kepolisian kewilayahan. Itu Pak Kapolresta Surakarta sebagai kepala operasinya. Nah, kemudian perkuatan yang kita gelar adalah karena ini ada kegiatan kedatangan, kemudian ada akomodasi, kemudian ada tempat untuk latihan, ada tempat untuk bertanding, maka tentunya cara bertindak kita yang pertama, kita menggelar tugas pengamanan dan pengawalan serta role akhir itu untuk menjamin bahwa hilir mudik delegasi atau kontingen sejak kedatangan di bandara sampai dengan dia ke hotel, kemudian ke lapangan latihan dan pertandingan dan sebaliknya itu aman. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan akomodasi. Di akomodasi itu juga kita harus menjamin bahwa mereka aman. Oleh sebab itu kita menggelar tugas-tugas pengamanan akomodasi di hotel-hotel. Ada beberapa hotel yang kita sudah akan amankan. Kemudian yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita mengamankan event itu sendiri dari mulai latihan maupun pertandingan. Di latihan kita sudah menggelar cara bertindak untuk mengamankan setiap stadion atau lapangan yang akan digunakan untuk latihan. Kemudian juga lapangan yang akan digunakan atau stadion untuk pertandingan. Itu kedua, seribu dari dengan pemandangan situ sendiri. Nah, itulah kira-kira rekan-rekan sekalian bagaimana konsep operasi kita. Nah, untuk pelibatan personilnya seluruhnya 1.068 orang. 1.068 orang itu terdiri dari satgas-satgas yang sudah saya sebutkan tadi. Ya. Ada satgas PAMWAL, satgas PAM akomodasi, satgas PAM lapangan latihan, dan satgas PAM lapangan kompetisi dan yang lain. Nah, itulah kira-kira yang perlu saya sampaikan terkait dengan kesiapan Polda Jateng dalam mengamankan Asian Under 16 Boys Championship. Nah, kemudian kami juga mengharap pada